situasi sosial masyarakat yang ada di Desa Muara memang dikategorikan masyarakat ekonomi rendah atau desa tertinggal. Karena dicap sebagai masyarakat yang ekonomi rendah, karena memang di sini sosial ekonomi masyarakat itu kebanyakan ya banyak nelayan, buruh, dan juga petani. Kalian harus punya mimpi, ya apapun. Yang penting harus mimpi. Tanpa punya mimpi, ya kalian nggak punya semangat. Dengan mimpi itu jadi semangat, ya. Sama seperti saya juga. Kemajuan sebuah desa itu sangat peran penting. Pendidikan itu sangat-sangat sekali penting. Karena terbukti dengan upaya saya melakukan gerakan pendidikan di Desa Muara dari tahun 2002 hingga saat ini, saya lihat perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Muara itu jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.